komposit break ke atas 6.900, melihat ke daily chartnya masih berada di bawah alligator, secara keseluruhan masih sideways. Kita langsung ke sahamnya aja, langsung Cimory aja. A sama B nya gak jelas. Cimory masih boleh di hold, terus Do It lewat. Film break high, target berikutnya nggak tahu, di hold aja dulu yang penting. Di sini kali ini 1.600-an. Lanjut, MSP nggak ada, dia break high tapi udah biarin aja. Hope lewat, CBP juga masih boleh di hold, dibeli di dekat 7.650 nggak masalah. Buat yang berminat INDF lewat, TMG TP berikutnya di 40.000, Kobex take profit 8% juga ya, udah biarin deh. LPCK rebound, enggak rebound sih, dia berada di support terdekat di 1.300-an. Secara keseluruhan ada penurunan momentum melihat dari stokastik dan MACD-nya. Mika hold, terus Mulia break all time high atau entahlah, ya all time high. Jadi biarin aja dulu, di hold aja deh. Pegas mendekati resisten 16.20 PNBN, masih boleh di hold intinya. PNBN gak jelas, dilewat dulu aja. PTBA masih berada di area take profit sih intinya. RMKE lewat, SAMF lewat, SGR bearish engulfing belum ada yang enak untuk open posisi. SMDR lewat, STAA di hold lumayan lah 20%-an. TLDN lewat, TMAS hold, oh mendekati area take profit 2570, masih boleh di hold intinya. WNTR juga masih boleh di hold, targetnya di ada di 36.000 kalau nggak salah. WNVR hold, target berikutnya ada di 5.400. Oke, sampai jumpa di hari Senin, terima kasih.